Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Romaropo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amara Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya lip streaming Amanda Manopo. Sosok wanita ini sampai kaget saat lip streaming Amanda Manopo keceplosan Ibrahim anak Mas Arya Saloka sudah menjadi. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum melanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak ketinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys. Yang dimana lagi dan lagi artis kesayangan kita ini melihat si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin heboh ataupun semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Karena sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Apalagi ya di sini kita semua dikejutkan dengan ungkapan-ungkapan Amanda Manopo, yang dimana di sini pun terlihat saat tadi malam ataupun live streaming Amanda Manopo dan sosok wanita ini. Ternyata ini sesering juga di sini sosok wanita ini sampai-sampai kaget. Karena sesuatu terjadi pada Amanda Manopo yang dimana saat memposisikan tas ya di sini Amanda Manopo sampai-sampai keceplosan bilang Ibrahim anak Mas Arya ini sudah menjadi pokoknya ya guys, di sini sosok wanita ini sampai-sampai kaget dan terdiam. Oke guys, tonton sampai habis ya guys biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan-hubungan dan kromatisannya dalam seni perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun terlihat juga nampak atas kepiawaiannya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini berhasil memikat para idolanya. Sehingga di sini pun saat live streaming Amanda Manopo, Amanda Manopo pun sampai-sampai keceplosan bilang anak Mas Arya Saloka kini sudah berada di samping Amanda Manopo dan sudah dianggap anaknya sendiri. Bahkan di sini pun reaksi ibu ataupun sosok wanita ini sampai-sampai kaget saat lip streaming Amanda Manopo sampai keceplosan bilang Ibrahim anaknya Mas Arya Saloka saat memperosikan tas-tas yang begitu mewahnya ya guys saat tadi malam. Ternyata Amanda Manopo pun ya ini sudah tidak malu-malu lagi bersama Mas Arya Saloka. Bahkan gara-gara hal ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media
Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Amanda Manopo. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mimin beserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.